Pemirsa, harga kelapa dalam di tingkat petani yang ada di Tanjung Barat mulai merangkak naik. Yang mana saat ini harga kelapa dalam di Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir mencapai Rp1.600 per kilonya. Menurut petani, harga tersebut mulai merangkak naik sejak 10 hari terakhir. Meski harga kelapa dalam mulai merangkak naik, namun buah yang didapatkan dari kebun justru berkurang atau trek. Yang mana harga Rp1.600 per kilonya ini dinilai petani cukup membaik dibandingkan beberapa bulan terakhir hanya di harga Rp1.000 per kilonya. Mulai membaiknya harga kelapa dalam ini dibenarkan oleh petani di Dusun Bahagia, Desa Tungkal 1. Dikatakan Arpan, saat ini harga kelapa dalam di tingkat petani mencapai Rp1.600 per kilonya. Harga tersebut dinilai mulai membaik dibandingkan beberapa bulan terakhir yang hanya di harga Rp1.000. Sekarang ini ada yang beli 16, 16,5. Tapi ini cukup sudah naik harga ya? Lumayan. Ini sudah ada seminggu naik, apa hampir 2 minggu harga segitu? Sekitar 10 harian lah. 10 harian. Sebelumnya berapa harganya cuma bang? 14, 15. Sempat 1000 juga enggak berapa ini di sini nih harganya? Tak ada enggak 1000, paling 12 dia. 12 ya. Tapi harga segitu tuh lumayan mahal atau seperti apa bang? Cukup lah ya, sedang lah bagi kita. Kurang lah. Kurang ya? Ya. Harapan tuh berapa bang harganya? Sekurang-kurangnya tuh 2000 lah. 2000 ya, itu baru standar. Harga segini nih mungkin kayak mana bang? Buah juga truk enggak bang kalau di kelapa, di kebun? Kurang lah buahnya. Agak truk buah ya? Iya. Biasanya ini ada lah hampir 50% kalau kayak buah, kalau truk tuh, kalau buahnya dibandingkan sebelum-sebelumnya, sebelum truk. Tak ada dah 50%, paling 70%. Ungkapan serupa juga dikatakan Amin, yang mana ia dan petani lainnya saat ini sedikit bersemangat untuk memanen hasil kebun kelapa di kebun mereka. Sebab dengan harga Rp1.600 per kilonya, setidaknya antara biaya angkut maupun biaya panen sudah cukup sebanding. 4.000, 5.000. 2.000-an? 2.000-an itu lah sedang ya? 2.000-an sedang lah. Kemarin pernah mencapai 2.000. Sekarang agak turun, tapi ini agak lumayan lah ya harga segini. Ini sedang lah ya. Ini buat truk juga enggak kalau di kebun bang? Banyak pak. Kurang enggak buah? Apa produksi? Bulan, ya? Bulan ini masih besar, masih banyak. Banyak ya. Nah, 3 bulan ke depan baru kurang. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.